Kombes Pol Hari Purnomo melakukan pengarahan di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Hal ini dilakukan untuk memastikan di terminal tetap terjaga, menyusul perpanjangan PSBB di DKI Jakarta. Wadir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Hari Purnomo melakukan pengarahan di Terminal Pulau Gebang untuk memastikan protokol kesehatan tetap terjaga, menyusul perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Kombes Pol Hari Purnomo memastikan setiap calon penumpang memiliki hasil rapid antigen sebagai syarat keberangkatan. Hari ini ya, Jakarta telah berlakukan perpanjangan PSBB. Ya, perpanjangan PSBB dari tanggal 11 Januari hingga 25 Januari. Kehadiran kami di sini melakukan inspeksi adalah memastikan di terminal-terminal yang ada di Jakarta itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, kemudian kita memastikan bahwa ketentuan-ketentuan perjalanan darat menggunakan angkutan umum diantaranya adalah kapasitas 50% itu benar-benar dilaksanakan. Kita cek satu persatu bis yang ada yang akan berangkat betul-betul dia memenuhi kapasitas 50%. Kemudian baik itu pengemudi maupun penumpang itu betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Dari mulai mereka menggunakan masker, jaga jarak, sehingga mereka terhindar dari penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Yuniar dan Guntur melaporkan.